Kembali lagi bersama gue, si Meow Awuuu. Kali ini, gue pengen mainin game yang cukup aneh, absurd, tetapi gue yakin banyak dari kalian pernah melihat game yang satu ini. Jadi judulnya cukup panjang, teman-teman, yaitu Yeah, you want those games, right? So here we go, now let's see you clear them. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya teman-teman, game yang segera akan gue mainin ini yang judulnya panjang sekali teman-teman, pastinya kalian kayak familiar, pernah lihat di mana gitu. Kalau misalnya kalian lagi bermain game handphone, di Instagram, di TikTok, atau mungkin kalian di YouTube teman-teman, kok kayak gue pernah lihat ini iklannya. Tetapi ketika gue lagi install gamenya teman-teman, kok gamenya berbeda. Game yang satu ini menrealisasikan iklan tersebut. Jadi sekarang teman-teman, buat kalian semua udah penasaran, gue juga sudah penasaran. Yuk, langsung saja teman-teman, kita akan memulai bermain game. Yeah, you want those games, right? So here we go, now let's see you clear them. Astaga, panjang sekali. Gimana caranya gue akan nulis teman-teman? Ya udah, langsung saja teman-teman, tuh sekalian. Ini mini gamenya cukup lucu teman-teman dan juga interaktif sekali ya. Tetapi otomatis udah saya, gue coba cek option terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah selesai. Jadi sekarang yuk langsung saya kita intip mini gamesnya seperti apa. Dan gue yakin banget teman-teman, kalian akan merasa familiar banget dengan iklan-iklan yang sudah pernah kalian lihat di handphone kalian teman-teman. Seperti pinpool ini, terus ada number tower ini sering banget. Ayo coba angkat tangan yang pernah melihat iklan ini guys. Parking lot, cash run, color lab. Oke. Baiklah kalau begitu ya teman-teman. Yuk mari kita coba mulai terlebih dahulu dari pinpool terlebih dahulu kali ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, waduh, kalian lihat guys, stage-nya sampai stage 50. Jadi buat kalian semua yang mau lihat Meow Aw menyelesaikan 50 stage, jangan lupa like-nya ya teman-teman. Dan yuk, langsung saja kita akan mulai dari number one. Seperti yang kalian lihat, kalau di number one mah gampang ya teman-teman. Jadi kita tinggal naikin saja, dan juga ini naikin saja. Here we go, kita sudah berhasil mendapatkan treasure-nya. If there is treasure, Stickman will find it. If you remove the pin blocking the way, be careful not to collect from exception. If there is treasure, still block. Jadi kayaknya ada treasure-treasure yang akan keblok ya teman-teman. Dan apakah kita berhasil mendapatkan bintang 3? Alright, berhasil my friend. Uhuy. Wow, kita mendapatkan gold point ya. Jadi tadi dapat 500, sekarang dapat 1000. Jadi 1500. Dan kita unlock. Wow, unlock sesuatu teman-teman. Unlock sesuatu juga teman-teman. Oke, next level. Level 2. Seperti apakah gamenya? Apakah kita remove ini dan remove ini saja sudah cukup? Clear! Sudah selesai! Tuh kan? Meow Aw pintar, teman-temanku sekalian. ini baru level 2, Meow Aw. Ya, main terus. Gua mau lihat kepintaran lu kalau misalnya lu main terus. Baik-baik. Siap. Rock will break apart and disappear if they fall on things other than pin. Stickman can get hurt by them. So use them only to hit enemies. Oh, kita ada musuh di sini, guys. Dan kita akan menggunakan batu tersebut untuk membuat menyiksoi musuh kita. Baiklah, kalau begitu, sudah mendapatkan bintang 3 di level 2. Alright. Level 3, my friend. Aduh, ada doggy nih teman-teman di sebelah kiri. Ya, pastinya saya akan taruh yang ini saja. Nggak usah buka nggak sih yang doginya? Masih gampang banget teman-teman, ya ampun. Wolf will take a bite out of Stickman if there is blocking pin. Them is removed. Use things like rocks to defeat them. Tuh kan? Kita harus menggunakan batu untuk mengalahkan si dogi-dogi tersebut. Atau apa ya? Wolf ya? Serigala. Ya, betul sekali. Level ketiga. Bintang ketiga. Alright. Dapat banyak hal ya teman-teman. Oke. Dan langsung saja kita akan coba ke level 4. Nah, kira-kira nih teman-teman, kita harus ngapain? Hayo, berpikir terlebih dahulu. Apakah kita membuka ini? Oh, tidak! Kayak gitu gak sih iklannya? Ya kan? Ngeselin-ngeselin yang dimana kalau misalnya kita lihat ngeselin terus kita... Ini gue pengen main ini game. Ini gue pasti bisa ini main ini game. Pas kita install malah game yang berbeda. Oke. Coba. Kayaknya gue harus...
remove yang ini deh. Nah, tuh wolf-nya kalah teman-teman. Jadi sekarang kita bisa remove ini dan ini. Tetapi bintang kita cuma bintang 2, guys. Sayang sekali, gua harus lebih cepat lagi ya. Sebenarnya gua udah tahu sih, cuma ya acting-acting dikit lah, guys ya. Alright. Mari kita coba mengambil untuk bintang 3-nya. Oke, langsung saja dan kita berhasil mendapatkan bintang 3. Tepuk tangan dong buat Miam Auk. Terima kasih. Gitu dong teman-teman ya. Terima kasih. Ini kenapa di-lock ya? Gua harus menyelesaikan sampai bintang 5 terlebih dahulu ya baru gak bisa di-lock. Wow, what is this my friend? Oh, bisa diulang kah? Oh no, tidak bisa diulang teman-temanku sekalian. Ya, cuma satu yang kena. Oh no, aku masih digigit sama serigala. Wow. Oke, kita coba ulang lagi. Kalau begitu gua akan coba remove ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, dengan begitu saya bisa remove ini. Miau Auk. Kamu salah melakukan hal tersebut, Miau Auk. Gimana sih? Oke, kita coba lagi teman-temanku sekalian ya. Sepertinya gua harus remove yang di bawah terlebih dahulu. Sehingga satu batu kan akan jatuh. Tuh, ada satu yang meningsoy. Habis itu kita remove yang ini. Ada satu lagi yang meningsoy. Baru gua remove ini. Dan juga yang ini teman-temanku sekalian. Gimana? Pintar bukan? Tetapi waktu kita lagi-lagi cuma bisa mendapatkan bintang 2. Jadi di sini Miao akan mencoba lagi ya teman-teman. Untuk mendapatkan bintang 3. Ada 5 level terbaru yang terbuka. Baiklah kalau gitu. Sebentar. Biarkan saya cepat terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nice. Let's go. Jalan. Ambil. Bintang 3. Miao agak lebay gak sih teman-teman? Kok kayaknya gue seneng banget gitu loh bermain game-game kayak begini. Ini kayak apa namanya? Pelampiasan ya teman-teman. Ketika melihat iklan yang dimana iklannya tidak bisa menyelesaikan gamenya, akhirnya gue bisa menyelesaikan gamenya gitu loh. Ini apa lagi nih? Ditendang. Ah, oh, kasihan banget ya teman-teman ditendang. Kalau ini, hello. Oh, gue juga ditendang guys. Ada musuh baru di sini. Ya udahlah, kita langsung ambil saja ya untuk treasure-nya. Terima kasih. Hunters will kick wolf if the pin block them is removed. They won't move when they kick. So use things like a rock to defeat. Oke. Baik. Jadi kita ada musuh baru ya teman-teman, yaitu katanya hunters. Ada hunters, ada wolf. Oke, sekarang kita ke level 7. Ulala. Oke, saya akan coba ini terlebih dahulu. Kita whoop. Yes. Aku mendapatkan hartanya. Dan sayang sekali. Itu tipis sekali teman-teman. Masa iya Miao Auk cuma mendapatkan bintang 2? Nggak mau. Aku harus mendapatkan bintang 3 ya teman-teman. Oke, harus cepat. Oke, nice. Ayo dong. Nice sekali. Bintang 3 ya. Pokoknya harus bintang 3 guys. Target gua adalah semuanya bintang 3 supaya gua puas bermain game yang satu ini. Enak saja ya kamu game. Aku harus begini dulu. Oke. Habis itu ini diginiin. Bye. Tuh. Nice. Masih bisakah? Dapat. Yeay, bintang 3 teman-temanku sekalian. Gitu dong. Harus lebih cepat dan juga pintar kamu Miao. Jangan terlalu lama, jangan terlalu bertele-tele. Siap gerak, laksanakan. Langsung saya ke level 9 dan habis itu kita harus ngapain ini teman-temanku sekalian? Sepertinya gua harus meremove ini. Gua harus remove ini juga teman-teman dan siap-siap kita jatuhkan ini. Woop. Nice sekali. Widih, pro gamers. Dapat bintang 3 lagi teman-teman. Apa kita salah-salahin aja nih teman-teman biar kalian semua greget? Mau nggak? Gua kasih contoh deh teman-teman ya. Iklan-iklannya itu seperti apa? Hey guys, apakah kalian mau bermain game yang satu ini? Wow, gamenya sangat menarik. Apakah ini saatnya kita mencoba untuk melawan hunters ya? Mari kita coba. Apakah karakter kita bisa melawan hunters ya? Ternyata tidak. Ayo Miao, jangan buang-buang waktu lah. Oke, maaf guys.
Mohon maaf guys. Oke. Bye. Nice. I get it! Stage 10 sudah selesai, my friend! Oh iya, by the way teman-teman, gue penasaran sih dengan koin-koin yang akan gue dapatkan. Itu buat apa ya? Kita lihat terlebih dahulu kali ya, guys. New stage unlock with your accumulate IQ. Kita lihat terlebih dahulu, guys. Gacha update. Huh? Gacha update. What is that? Little plate. What is this? Oh, buat ininya doang. Stickman. I'm a rookie. Oke, ada apa lagi nih teman-teman? Sebentar, gue cek terlebih dahulu. Apakah kita bisa bermain gacha nih teman-teman? Sepinto. Nyok, dapat apa? You want a title? Title doang, guys. Sekali lagi, sepinto. Title lagi, engineer. Sepinto. Kontes, oke. Sepinto, apakah Mia Ok bisa beruntung teman-teman mendapatkan sesuatu yang rare? Welcoming. Oke. Aku mau menggunakan title tersebut. Widih, titlenya sekarang ada banyak nih teman-teman. Jadi aku mau menggunakan welcoming dan juga kontes. Alright, let's go. Yuk, langsung saja teman-teman kita lanjutkan lagi ya. Karena perjalanan kita sepertinya masih panjang sekali nih guys. Waduh, ada goblin. Aku mau lihat terlebih dahulu goblinnya mau ngapain nih teman-teman. Wah, kita dipukul begitu saja oleh si goblin. Hah, aku penasaran hartanya ada di mana nih teman-teman. Apakah aku harus bikin goblin ini meningsoy terlebih dahulu? Loh, hartanya mana? Aku butuh hartanya. Stickman won't move if there is no treasure, but the enemy will use Stickman as a bait to defeat. Oke. Jadi katanya teman-teman, goblin tersebut akan datang ke arah si Stickman. Jadi kita harus menggunakan Stickman tersebut dan menggunakan trap ya. Oke. Seperti ini mungkin. Hop. Hop. Mantap sekali Mio. Oh, goblin will take a swipe at Stickman if there's a pin block remove. Use. Yap. Aku sudah mengerti. Miao Au sudah sering bermain game ini teman-teman. Easy. Waduh, apalagi nih? Ada 3 loh. Oke. Yah. Tunggu dulu. Boom. Oh no, sepertinya aku salah nih teman-teman. Harusnya yang di bawah sini ya. Oh no, iya guys, salah nih guys. Ulang. Retry. Oke, pertama-tama yang ini terlebih dahulu. Semoga aja yang di depan nih teman-teman kena. Nice sekali, habis itu gua remove yang ini. Semoga aja ini yang kena. Nice sekali, habis itu ini gua remove. Dan ini juga gua remove. Terlambat kamu Miao Auk. Salah, bukan begitu. Oke. Retry. Udah. Easy peasy lemon squeezy. Ah, terlambat teman-teman. Harus cepet Miao Auk. Oke. Aku akan melakukannya dengan cepat supaya kita bisa menang dari stage 13 ini. Sepertinya ini adalah stage kelemahannya Miao Auk nih teman-teman. Sangat cepat, luar biasa, mantap. Kita berhasil menyelesaikan stage 13 dan yuk, mari kita ke next level, yaitu 14 yang pastinya. Waduh. Oke, teman-teman. Ini dulu. No. Gua gak tahu kalau misalnya ada 2. Gua kirain jadi 1. Nyebelin. Oke. Kalau itu yang kamu mau ya. Jadi aku remove ini terlebih dahulu. Pastinya ada 1 yang meningsoy. Mantap. Habis itu yang ini kita remove. Ini kita remove. Tung. Meningsoy dia teman-teman. Ini kita remove. Aduh, kurang dikit lagi. Bintang 3 guys. Tidak.
Gimana kalau misalnya kita melakukannya lagi untuk mencari bintang 3 di level 14? Mari guys. Cepat. Oke. Sekarang kita lanjut ke IQ yang lebih tinggi. Yang pastinya game yang satu ini akan mencoba untuk mengecoh gua. Dan waduh, ini apa lagi nih teman-teman? Aku mau mencoba terlebih dahulu. Dipukul pakai pentungan. Apakah itu orc? Sepertinya itu orc teman-teman. Oh, aku harus seperti ini. Nah. Kita harus pancing orc-nya untuk menghajar goblin. Trolls, oh namanya trolls ya teman-teman. Trolls will hit goblins with their stick if the pin blocking them is removed. They won't move when they are strike. So use things like a rock to defeat them after all. Oke. Woo! Berhasil. Kira-kira kita mau sampai level berapa nih teman-temanku sekalian? Seru sih ini game. What should I do, my friend? Jadi pertama-tama, aku harus ke sini terlebih dahulu. Terus, aku bikin dia di sini. Terus, aku suruh ke sini. Dan habis itu, sebentar lagi, aku akan menggunakan ini. Tetapi itu bintang 2 ya, teman-teman. Sepertinya Mio-Ok harus berpikir dengan lebih cepat lagi. Dan. Lagunya seru banget ya, guys. Gue suka loh lagunya. Oke, mantap sekali. Oke, let's go. Sekarang kita pergi ke level 17 ya, teman-teman. Dari tadi gue kayak lagi menunggu gitu loh lagunya. Aduh. Oh, salah guys. Oh, ini masih benar. Nice sekali. Wah, dikit lagi loh teman-teman. Level 17 sudah selesai dan kita mendapatkan 2 bintang. Dan kita lihat yang terbuka ada 1, 2, 3. 3 seats terbuka. Wadadidaw. Aku mau menyelesaikan ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nggak bisa nih kalau tidak diselesaikan ya. Mantap. Bye-bye. Gitu dong. Harus cepat gitu loh Mio-Ok. Berpikir harus kritis dan juga cepat. Jangan terlalu lama. Nanti kamu tidak mendapatkan 3 star. Alright. Langsung saja. Kita ke 18. Ah, apa lagi nih guys? Kalau aku buka, oh, langsung kelar begitu saja. Baristas regularly release their arrow in the direction they are facing. The arrow can defeat almost anything. Use things like rock to break them. Oh, jadi kita bisa menghancurkan si balista ini ya, teman-teman. Oke. I understand now. Oke, teman-teman. Sepertinya akan semakin susah. Uh-oh. Ah, kurang cepat. Bintangnya cuma 2. Cepet banget sih waktunya. Nyebelin banget ya teman-teman. Padahal udah bagus banget tuh. Ulang. Ayo. Cepet. Nice. Nah, gitu dong ya. Jadi waktunya tuh tipis banget. Padahal gue harus mikir sedikit ya kan. Malah telat untuk mendapatkan bintang 3. It's okay. Bintang lagi. Level 20. Maka kita harus ngapain teman-teman? Aha. Saya ada ide. Apakah dia bisa seperti ini? Ah, sayang sekali. Kalau gue giniin. Nah, mereka maju guys. Nice. Baru gue rilis ini. Cesak. Oh no. Satu tidak meningsoy. Kalau satu... Oh, ada delay-nya. Oke. Ada delay-nya ternyata, guys. Oh, I see. Aku bisa mendapatkan bintang 3. Tetapi, ada yang terbuka lagi, guys. Wih, deh.
kita selesaikan setengah ya teman-teman, jadi sampai 25. Nanti di next episode kita selesaikan dari 26 sampai dengan 50. Testing dulu kali ya teman-teman, harusnya sih lucu sih ini game. Oke, kita coba lagi guys. Oke, pertama-tama aku buka ini terlebih dahulu. Terus aku buka ini dan buka ini. Biar dia meningsoy satu teman-temanku sekalian. Come on, please cepat. Shuh. Woo. Bintang 3. Gitu dong. Ten. Oke, sekarang level 21. Ada bom. Halo? Oh. Kalau mereka lewat ke bom tersebut langsung meledak. Bombs won't explode when they are dropped, but will cause a huge explosive if anything other than pins connect. Make sure stickman doesn't get caught by explosion. Oke. Jadi kita sekarang punya bom ya teman-teman, yang dimana bisa menggunakannya buat mengalahkan beberapa monster yang ada di sini. Oke. Aku menggunakan ini. Ditendang. Nice sekali. Sudah selesai. Ayo cepat. Aduh, sayang sekali. Cuma dikit lagi. Bintang 3-nya dikit lagi. Gara-gara gue berpikir sedikit ya teman-teman. Ah, nyebelin banget. Harusnya udah selesai tuh. Ayo dong. Oke, cepat. Boom. Nice. Sudah aman. 23 sekarang teman-teman. Tersisa 2 level lagi yang bisa kita selesaikan. Dan kita lihat ya teman-teman respon dari kalian. Apakah kalian juga suka dengan game-game yang seperti ini? Seharusnya sih suka. Karena gue sendiri suka. Luar. Ayo, tendang dia. Aku begini. Duar. Ini duar. Ah. Tidak bisa ya, teman-teman. Tidak bisa ini. Aku harus bagaimana ini, teman-teman? Bagaimana caranya supaya si raja terakhir atau si siapa yang namanya? Oh, Hunter. Bisa ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Sepertinya aku harus begini. Oh, I see. Terus gua giniin. Nah. Gua giniin, teman-teman. Oh no. Oh, bisa ternyata. Seperti itu aja. Bisa. Yeay! Bintang 3. Gitu dong. Ternyata seperti itu ya teman-teman. Jadi one by one. Gue kirain kayak gue bisa sekaligus atau gimana gitu. Ternyata enggak guys ya. Pakai akal dong. Wis. Sombong kali kamu Miok. Hah? Jangan sombong. Nanti meningsoy kamu. Oke. Ini ada satu. Ini juga ada satu teman-teman. Coba kesana kali ya. Yang ini. Sekali coba saya dan konsentrasi, aku bisa berhasil mengalahkan stage 24 dengan langsung mendapatkan 3 bintang. Mantap. Nah ini dia 25. Haduh. Aku harus bagaimana ini teman-teman? Ini bahaya sekali. Oh. Tidak usah menggunakan bom. Ternyata bomnya itu adalah pengalihan isu saja. Finally teman-temanku sekalian, kita berhasil menyelesaikan game yang sangat panjang judulnya. Gue bacain terlebih dahulu. Yeah, you want those games, right? So here we go. Now let's see you clear them. Dan kita sudah sampai di stage 25. Kita sudah berhasil mendapatkan semuanya. Bintang 3 teman-teman. Tetapi jangan berkecil hati karena di next video gue akan mencoba bermain game satu ini dan menyelesaikan dari 26 sampai 50 teman-teman. Dan tenang saja karena gamenya tidak akan berakhir sampai di situ teman-temanku sekalian. Karena masih ada number, tower, parking, lot, cash, run, color lab. Aku penasaran. Aku ingin melihat terlebih dahulu di 26 ini ya. Wah, ini Attack on Titan atau gimana nih? Saling pukul-pukulan kah? Oh.
Okay. Ntar, kalau gue... Oh, gampang sekali ternyata ya, teman-teman. Oh, yang ini tidak bisa. Oh, no. No! Okay. Gue harus coba lagi. Tuh kan, kayaknya gue harus terusin sedikit deh. Karena takut ya, stage-stage selanjutnya itu susah, Miaok. Iya juga ya, teman-teman. Sepertinya aku harus membawa dia paling ujung deh. Oke lah kalau begitu, kalau itu yang kamu mau. Kalau ini gue lepas, apakah mereka akan saling? Oh, tidak bisa, guys. Kita lepas. Oh, bisa, guys. Oh, bisa, guys. Tuh, bisa ternyata, tetapi bintang 2. Aku harus cepat ya. Aku harus cepat. Oke. Apakah saya bisa melakukannya dengan cepat? Aku coba dulu. Oke. Gimana tadi teman-temanku sekalian? Oke. Kita taruh sini teman-temanku sekalian. Oke. Nggak begitu sih tadi, Miaok. Aduh, salah lagi gara-gara gue pengen cepet nih, guys. Tuh kan, makin susah. No! Wah, gawat nih. Next episode, Miaok akan malu nih. Dipermalukan sama nih game. Oke, teman-teman. Oh, nice! Sudah! Oke. Memang susah, tetapi tidak ada yang tidak bisa ya. Semuanya masih bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Ada bom. Wow. Ada. Bye. Ayo cepat ambil. Ayo cepat, waktunya tinggal sedikit. 27 ternyata gampang, 26-nya yang susah, teman-teman. Ton ton ten ten ten. Kita sampai 30 deh, guys. Kita sampai 30. Aduh, gua harus melakukan apa ini, teman-teman? Oke, biarkan dia seperti ini. Gua bikin begini. Nanti dia jatuh. Ini gua beginiin, ini jatohin. Terus gua buka. Eits, tidak kena. Oh, ternyata seperti itu, teman-teman. Bisa. 28 sudah selesai, cuma kurang cepat saja. Berarti Miaok sekarang mencoba lagi ya. Mari kita coba lagi. Tat. Oke, nice. Come on. Nah. We did it! 29 dan juga 30 ya, teman-teman. Come on. Ayo cepat. Aku ingin merasakan beberapa level lagi. Waduh. Makin susah nggak sih? Makin susah nggak sih ini, teman-teman? Oh no. Harusnya mereka semua berkumpul di kiri ya. Dengan begitu kan gue tinggal jatuhin begini nih. Iya juga, guys. Coba. Oh no, nggak bisa, guys. Bener, yang di bawah gua harus gua bikin ke kiri terlebih dahulu. Oke. Tuh kan 29 udah mulai susah, guys. Oke, gua taruh begini terlebih dahulu. Ini lepas. Terus gua bikin dia meningsoy dulu, teman-teman, kalau bisa. Nah. Oke, sabar. Terus ini dulu, teman-teman, biar dia jatuh. Nice. Ini harus gua lepasin terlebih dahulu supaya ini bisa langsung jatuh persis di kepalanya dia. Ini juga kita lepaskan saja, teman-teman. Wah, cuma bintang 1 ya. Bintang 2 maksudnya, teman-teman. Udah bisa, udah dapat logikanya. Cuma gua kayaknya harus cepat nih, teman-teman. Oke. Mari kita coba, teman-temanku sekalian. 29. Memang cukup susah, tetapi tidak ada yang tidak bisa. Nice. We did it!
memang Miao Ok harus tidak berbicara terlebih dahulu guys, supaya cepat ya menyelesaikannya. Ini dia stage terakhir kita di episode kali ini. Semoga saja berhasil. Sepertinya susah nih guys, tapi aku punya ide. Aku punya ide nih teman-teman. Sepertinya game mengarahkan ke sana nih. Halo. Wah. Retry. Oh no, gue harus gimana nih guys? Iya juga ya. Kalau gue begini, sebentar ya. Oh, taruh di bawah. Nah. Oh gitu. Oke, oke, oke. Kita coba lagi, guys. Kita coba lagi, guys. Udah. Udah bisa. Gua mati dulu deh. Ntar. Dar. Udah bisa. Tadi gua tidak berpikir si balistanya ya, teman-teman. Kita buka dulu. 1, 2, 3. Ini kita buka juga teman-teman. Mantap sekali. Biarkan dia kesana terlebih dahulu. Gue buka ini teman-teman. Berhasil. Yes. Finally teman-temanku sekalian, kita sudah berhasil menyelesaikan 30 level di dalam game. Yeah, you want those games, right? So here we go. Now let's see you clear them. Panjang banget gamenya, ya ampun. Okay, guys, kita istirahat aja terlebih dahulu. Jadi nanti di next episode kita coba bermain untuk pinpool ini sampai selesai, sampai 50. Dan habis itu gue pengen nyobain si Number Tower. Sepertinya akan menarik. 50 juga guys di Number Tower, dan IQ kita sudah terbuka, jadi levelnya juga langsung terbuka banyak ya guys. Ah, I see. Ini nggak bisa di skip apa ya? Halo? Ya udah, kita tunggu aja terlebih dahulu. Sebentar ya teman-teman. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Jadi nanti di next video paling gua akan buka-bukain terlebih dahulu beberapa level ya dari sini ya. Daripada nanti pas kita klik teman-teman dan kelamaan untuk loadingnya. Jadi ya udahlah, buat nanti next episode. Oh iya guys, kita gacain nggak sih? Masih bisa satu kali gacha nih. Tara, dapat title alien. Aku mau pakai alien. Alien. Welcoming alien. Oh, I see. Digabung gitu ya. Ah, digabung gitu guys. Ya udahlah, teman-temanku sekalian. Jadi sampai di sini terlebih dahulu untuk game. Aduh, panjang banget. Yeah, you want those games, right? So here we go. That lets you see to clear them. Ya itulah ya teman-teman gamenya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin gue bermain game yang satu ini. Semoga aja kalian nikmatin gamenya teman-teman, dan ya sedikit membuat gue tenang lah ya, karena sudah bisa bermain game yang satu ini. Walaupun cuma sempet lihat di dalam game mobile, tapi sekarang gue bisa mainin di PC. Ya wes teman-teman, terima kasih banyak, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Power.